2007 tentang perkeretaapian, diamanakan bahwa masyarakat itu bisa memberikan masukan kepada regulator, operator tentang berbagai hal perkeretaapian, antara lain tentang pembangunan, tentang pelayanan, tentang keselamatan. Nah, inilah dibuka kesempatan masyarakat memberikan, bisa memberikan partisipasi di situ. Kemudian kereta api ini, karena ini masyarakat banyak, barangkali perlu suatu semacam wadah. Karena mungkin satu orang masing-masing bisa. Oleh karena itu, dibentuklah MASDA ini. Sebenarnya MASDA ini sudah terbentuk cukup lama, dari tahun 1993. Pada waktu itu, sekumpulan para wartawan mendirikan yang disebut dengan Masyarakat Pencinta Kereta Api. Ini singkatnya juga waktu itu sudah MASDA. Ini inisiatif dari para wartawan berhubungan waktu itu. Kemudian berlangsung lama, 93 sampai 2016, pada bulan November 2016. Kemudian MASDA ini diformulasikan kembali, organisasi ini, dan namanya berubah menjadi Masyarakat Perkeretaapian Indonesia. Singkatan tetap MASDA, karena sudah familiar dengan MASDA ini. Kalau pecinta kereta api kan sifatnya pasif, sedangkan masyarakat perkeretaapian diharapkan lebih bisa maju dalam rangka membantu para stakeholder untuk dalam bidang misalnya seminar, pelatihan, kemudian konsultasi, publikasi, dan sebagainya. Visi dari MASDA-nya dalam bagaimana menjadi organisasi yang di bidang perkeretaapian yang maju lah, dalam rangka mengembangkan perkeretaapian nasional, sehingga di era kebangkitan perkeretaapian ini diharapkan MASDA ini bisa berperan. Oleh karena itu, dari visi ini kami mengembangkan beberapa kegiatan-kegiatan pokok, antara lain membantu pemerintah dalam bidang dalam pembangunan perkeretaapian, bisa memberikan masukan, kemudian saran dan sebagainya, baik dari sisi regulasinya apabila diperlukan regulasi yang diperlukan, ataupun dari sisi aspek-aspek keselamatan, terutama pelayanan kepada masyarakat, apa keinginan masyarakat, seberapa jauh ini seharusnya dimasukkan atau ditampung dalam standar pelayanan yang harus ditetapkan. Dan memang standar pelayanan dalam peraturan Menteri Perhubungan tahun 2015 sudah ada, namun dalam pelaksananya kelihatannya mungkin belum sepenuhnya. Oleh karena itu kami dari MASDA mungkin bisa nanti memberikan masukan-masukan kepada pemerintah maupun operator tentang pelayanan ini. Demikian juga tentang keselamatan, karena ini sangat terkait dengan masyarakat secara umum sebagai konsumen bidang perkeretaapian. Jadi pertama, untuk organisasi ini sedang kami urus perizinan ke Kumham. Bagaimanapun juga ini harus ada perubahan organisasi sedang diurus. Kemudian yang kedua terkait dengan ADART juga sedang kita rumuskan, sehingga sekarang masalah keanggotaan ini juga masih terbatas di Dewan Pengurus saja. Tapi nanti akan dikembangkan setelah ini sudah settle, kita akan kembangkan kepada masyarakat yang ingin menjadi anggota MASDA ini. Kemudian untuk partisipasi MASDA tadi belum banyak sih, kami juga MASDA belum, karena juga baru belum ada setahun, baru mulai. Salah satu yang sudah kita berikan sumbangsihnya adalah satu bulan yang lalu kami lakukan seminar bersama kereta api untuk membahas mengenai biaya logistik yang dinyatakan perlu logistik. Tetapi masih dinyatakan agak tinggi dibandingkan dengan jalan raya karena beberapa sebab. Salah satunya adalah karena
masih adanya pajak pertama nilai PPN untuk angkutan kereta api. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini 1 November 2019 saya Herman Tegarnoko dengan resmi melantik dan mengumumkan berkenaan sebagai pengurus masyarakat Kereta Api Indonesia periode 2016-2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dipercayakan pada saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua.